Halo sahabat Narana, hari ini saya akan tempel ini ya, lampu kolong ini ke motor ini ya, Persebaya ini. Kita akan pasang ini nanti ke lubang ini satu, terus kolong duanya letakin di bawah ini guys. Kira-kira seperti ini nanti jadinya guys. Ini ya. Dua buah ini jadi kira-kira begini nanti hasilnya, jadi begini nanti. Nah gini biru ya guys, nanti malam-malam seperti ini guys. Oke. Oke, saksikan. Pertama dikarenakan kita pengen rapi ya meletakkannya, kita akan selipkan di sini, nanti kita bongkar semua ini ya. Kemarin di video sebelumnya saya udah bikin tutorial untuk bongkar ini, jadi kita lanjut aja. Sikan guys ya. Jadi ini terus board clip di sini dibongkar semua, bawah juga ini juga dibongkar semuanya. Ini kan bawah di sini udah dilepasin. Oke, terus kita lepas ini guys. Karena kan lampunya mau dipasang di sini, jadi kita harus bongkar. Kita masukin sini. Oke, perhatikan baik-baik guys ya. Kita akan ambil teman-teman, di sini kita cari kabel warna hijau daun yang ada garis hitamnya guys, karena itu api ya, api dari lampu senja. Cari aja di sana ya, kabel yang dari lampu senja. Dan jangan lupa kita ambil ini, apa nama tuh, kabel dari lampu kolongnya, dipotong dulu ya guys. Siapkan gunting, potong ya. Nanti kalau kita nyambunginnya harus pakai isolasi ya, rapi-rapi ya teman-teman. Jadi kalau kena basah kasihan dengan kabel yang di dalam ini. Rapi-rapi, gunting dulu, nggak usah diputusin ya guys ya, dikupas saja kabel hijau daun garis hitamnya guys ya, dikupas saja terus disambungin ya ke ini, apa, kabel yang buat lampu kolong tadi guys. Oke.
Nah, kita ini guys, kita sambungin dulu, kita cek apakah udah masuk apa benar, biar nggak salah guys. Nanti kalau udah kita isolasi ternyata nggak nyala, jangan lupa kabel. Nah, ternyata benar guys ya, jadi lampunya nyala di kabel hijau daun ya, ada garis hitamnya guys ya. Kalau masanya ya di body aja nggak apa-apa, di body ya, di body gimana aja masanya, kita dapat dari situ ya, dari kabel hijau daun garis-garis hitam ya. Yes. Kita sambungin ya, nyambunginnya kalau bisa serapi mungkin guys ya, biar nggak kena hujan ya, tapi kita masak terkunci nanti kasihan di itu ya, kenapa tuh di soketnya nanti basah ya. Tapi nanti kita isolasi baik-baik guys ya. Bongkarin tadi dari sini ya, dari sini kita masukkan ini ke sini guys. Kenapa diletakkan seperti ini? Biar dia awet nanti guys ya. Kalau cuma sekedar diletakkan aja nanti gak awet. Tadi silikon, ini di silikon hitam biar nggak nampak dari luar ya. Posisinya begini nanti guys.
nanti hasilnya seperti ini guys. Nah, lampunya nanti seperti ini guys, jadi dia nggak nampak dari pokoknya dari belakang itu nggak nampak, dia seperti ini ya, dia nanti seperti itu. Kalau kita tempel di sini lampunya nampak nanti, kalau di atasnya ini nggak bakal nampak. Jadi kalau dari belakang itu nanti seperti ini. Nanti seperti ini tampilannya guys. Oke. Kita akan lihat guys kalau malam hasilnya begini nanti guys, kalau malam ya seperti ini dengan lampu kolong belakang ini guys, atau dari jauh kelihatannya seperti ini nanti. Kayak ada pecahnya knalpot aja di atas itu. Itu kalau malam guys penampaknya seperti ini, kayak apa api keluar dari knalpot kalau yang di atas itu. Itu kalau ini ya. Bagi yang punya motor lain juga nggak apa-apa mas pasang ini, soalnya ini kan universal, enggak ini harus CBR guys ya. Mau motor lain bisa juga, kenapa aja tinggal kita aplikasikan kemana. Yang juga masih mantap guys. Si lampu kolong ya, lampu kolong. Ini lampuan versi yang saya bikin lampu kolong. Ya tergantung kita mau pasang di lampu senja atau lampu rem atau gimana itu guys. Kolong ya. Aplikasikan sendiri guys. Caranya begitu guys. Ini lampu kolong namanya guys. Ya guys. Jadi kalau ditempel di sini nggak bagus ini.